ABC Special Grade, manisnya spesial. Halo ibu-ibu, nama saya Melati Putri dan hari ini saya mau bagi-bagi tips nih, cara membuat minuman tradisional Indonesia untuk berbuka puasa tentunya dengan sirup ABC Special Grade yang manisnya spesial. Hari ini kita akan membuat es sarang burung. Konon katanya nih, sarang burung walet pertama kali ditemukan pada abad ke-17 di Jawa Tengah karena putri seorang Sultan Kartosuro yang sedang sakit. Ayahnya lalu bermimpi kalau putrinya nih akan sembuh setelah memakan jamur yang ditemukan di goa. Akhirnya seluruh warga sibuk mencari, terus ditemuin deh jamur tersebut. Dimakan dan sang putri berangsur-angsur sembuh. Nah, makanya sampai saat ini sarang burung walet itu terkenal sangat berkhasiat dan sangat mahal harganya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat es sarang burung ini ada agar-agar, buah leci, biji selasi, sirup ABC Special Grade, rasa jeruk susu yang manisnya spesial. Pertama-tama saya akan menyerut agar-agarnya dulu sehingga bentuknya menyerupai sarang burung nih. Saya akan menuangkan sirup ABC Special Grade, rasa jeruk susu yang manisnya spesial ke gelas sajiannya. Kira-kira sebanyak 240 ml atau setara dengan 4 sendok makan nih ibu-ibu. Sekarang saya akan menuangkan es batunya terlebih dahulu. Nah, setelah menuangkan es batunya, sekarang saya akan menyajikan es sarang burungnya nih ke gelas sajiannya. Tuh, lihat deh ibu-ibu. Bentuknya menyerupai sarang burung ya. Nah, buah leci ini juga pastinya membuat es sarang burung kita nih terasa lebih nikmat nih. Lalu saya juga akan menambahkan dengan air. Dan yang terakhir, biji selasi ini saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan ke setiap sajiannya nih. Warnanya cantik kan nih ibu-ibu? Wah, enak banget karena di situ ada wangi lecinya, terus ada wangi jeruknya. Wah, enak banget nih ibu-ibu rasanya. Kata siapa membuat minuman tradisional Indonesia itu susah? Dengan ABC, ibu selalu bisa. Special Grade, manisnya spesial.